بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن الرسول هو إنسان بعثه الله تعالى للحق بعثه الله تعالى للخلق ليبلغهم ما أوحي إليه Ya'lam anna rasula huwa insanon uhiya ba'asahu Allahu ta'ala lil khalqi liyuballighahum ma uhiya ilaihi. Selesai penjelasan hal yang terkait dengan Allah. Lalu yang kedua, bicara hukum yang terkait dengan Rasul Allah. Sesudah sifat-sifat yang terkait dan teratur dengan kebesaran dan kebersihan Allah daripada makhluk, lalu pula sama dalam dimulai dengan i'lam. Untuk sah iman kita nyawa kepada Allah, tingkat keyakinan, tingkat pengetahuan dengan ilmi. Demikian pula untuk sah beriman dengan Rasul, sesuai dengan ibarat lisanjih juga dengan tingkat ilmi. Tingkat ilmu adalah tingkat yang terakhir dalam keyakinan, yaitu sesudah gadah sifat jahlun, awkalih gadah sifat wahmun, kali gadah sifat syakun, dan kali gadah pula sifat danon. Puat macam sifat yang hanagi izin jid dan hanagi din tingai untuk sah iman kepada Allah dan untuk sah yakin iman kepada Rasul. Sehingga tingkat jadinya yakin kepada Allah Ta'ala hanjana tikurung puluh, tikurung koma, tikurung persen betul. Harus betul bantar tu. Untuk betul iman 100% adalah harus 100% terdepu makhluk. Oban terdepu makhluk 100%, 100% lawan je itulah Allah. Ana mungkin tamurna betul Tuhan 100% dapat tak eh dapat dengar dapat tak gerak ke. Karena inti jih yang diumurna Allah tu berdingkat makrifah, makrifah itu membedakan antara khalik dengan makhluk. Itu makrifah. Salah satu daripada baru bisa beda makhlukun dengan khaliqin, tanda puas satu pihak makhlukun. Menyutana-tana makhlukun kata turi, maka sama dengan khaliqin, mubecut hajitna tananya nabak makhlukun. Ada dulu kita nyata, ada itu, kuota tananya nabak makhlukun. Tananya nabak makhlukun itu nah dua macam. Macam berangkap puas matang nah dua macam. Menyonya menyengkut dengan macam sifat zat. Nah kabak makhlukun nah dua macam. Nah. Kalau demikian yang menyengkut dengan zat bak khalik, hanjit nah satu daripada dua. Puatanya hanjit nah satu daripada dua. Mesti nah satu, puatah satu, iaitu wujud hanjit nah Adam. Yang menyengkut dengan sifat yang nabak Allah Ta'ala, itu juga satu hanjit nah dua. Sedangkan sifat yang nampak makhlukun na dua, na lemah, na tegar, na ubid, na raya, na bodoh dan na pula alim. Kalau demikian ba Allah Taala hajat na dua pu, sapu sakanya na menyokannya itu qadirun, sedangkan ajizun hana. Demikian pula ba Allah Taala sabah sakanya na iaitu alimun, sedangkan jahlun hana. Akhirnya demikian pula yang menyangkut dengan sifat yang terakhir ba Allah sabah sakanya na. Kalau demikian, menyodua punya nabak manusia dan dua punya hanjit nabak Tuhan, bertemulah kesimpulan. Menyemenan puputan yang nabak Allah Ta'ala, lahirlah kidam dan bakar. Ya, dengan sendiri ini. Karena adalah apabila kamu temu sifat kidam dan bakar, maka beda Allah dengan alam, itu sudah pasti. Maka yang kenyamanan, karena bak manusia itu nabak Tuhan. Nah, lawan. Dan ba Allah Ta'ala itu nasapu hana lawan.
Sehingga lahirlah tulisan bagi Allah 20 macam yang na dan 20 macam hana. Kalau satu segainya na pupunya na batuhan, ada kala yang na yang tiga, mulai pun orangnya tiga, sampai kapan pun ke depan tiga. Kalau orangnya Allah dalam nyatah dan depuna, maka sampai kapan pun dilikut di dalam jih, pasti dalam posisi na. Bahkan kejamanan, karena hanjit bak Tuhan sebelum na hidup hana, hanjit bak Allah Ta'ala bak ujung carang hidup bodoh. Bahkan karena barangnya hana bak Tuhan. Apabila lagi nyata maklumi, ini sudah hukum tingkat jih ilmi. Atau sudah tingkat ma'rifah. Kalau demikian, ya bak Allah Ta'ala nyan syarat. Anta tuh bak Rasul, syaratnya pula. Bukti jih dengan diibarat kitab, i'lam. Sama-sama ibarat. Dengan ini dibalikut juga i'lam atau bajukut dengan ketikir juga fa'lam. Kalau fa'lam yang menyangkut dengan i'lam menyangkut dengan billahi, maka sama dengan adalah ilmi yang menyangkut dengan rasuli diawali dengan kalimat yang sama, tentu adalah pengerjaan dan kira-kira kesimpulan harus sama. Wudadapu anna rasulah, inilah yang merupakan labid yang nabar rasul. Menyanyo kata maklumi yang bawa rasul adalah sifat yang leganya rupa aji. Dah kedulih anar rasula huwa insanon. Yang dianggap menjadi in rasul adalah yang pertama dia harus daripada insani. Apabila yang diangkat li Allah Ta'ala ke rasul dan minta yang kan unsurkan jenis insan hana. Dengan kalimat manusia yang ditulis dengan insanon, tentu makna insani bagaimana yang kalian termaktub, yaitu bagaimana insanon, hayawanon, natiqun, itu insan. Kalau demikian menyenai angkat ke Rasul Allah Ta'ala, halus sirwa orang yang bak manusianya yang keken, artinya bak orangnya nasifat, pun nasifat, rencana punya sendiri, kemudian adalah yang kedua itu adalah bak orang tersebut gerak dengan gerak gerau semikir baik dengan kekuatan. Makna gerak dengan gerak gerau baik nak didorong lego pun dia gerak. Beda dengan gerak jarum jium kerana udik patri. Ya, nanti. Dan yang kedua berbeda mutafakir bil kuah, iaitu daya fikirnya nak boleh gerau. Baik ibn damuang lupulain, lewur lain, pakai lewur lain. Kuatannya nak buat tubuh kenyan, lalu antara lahir kam di orang lain di pasal kantong dari ngerti yang bawa jih menutup pada hanya kan kedutup rau nyohana kun kira-kira jih mutafakir bil kuat. Maka sama dengan menyolehkan nyoh kun hana natikun menyemenan adalah carang rasul ya. Carang rasul dekun beda dengan carang manusia. Carang manusia adalah lih gadai pengai. Carang rasul padi don sang hana pengai niku. Ajik depekah lih gadai pengai niku. Sang deh munan niku. Carang rasul kan karena gadai pengai. Artinya ne dia yu carang itu hana. Hoin kan bagai rasul urin carang niku. Kan gadai pengai niku. Menyo gadai pengai sama dengan diji carang yang na bagdanyo kan carang niku. Ya. Uci carangnya nabak dan nyokar nak kagak dah bangai ni. Jadi menyewanan carangnya nabak rasul karena hana bangai sampai wafat hanya deka bangai pada Tuhan. Sebab Nabi ini. Lagi apa Allah? Allah wujud posisi ilmi nabak Tuhan. Bak ujung baik nada dekat Tuhan nanya dua. Rasul juga demikian tentang dekat Tuhan. Nak angkat li Allah dalam hati manusia. Yang bak manusianya ni boleh Allah dalam sifat bak kerana rasul itu. Nak punya sifat sadak. Nak sifat amanah. Dan sifat mana insanan mutaharrik bila ada mutafakir bil kuat. Jadi kan karena narekaman dalam tubuh. Tetapi pakricit adalah itulah drawa rasul. Jadi menyemenan inilah yang nangkat di Tuhan kepada sira urung yang syarat rasul manan. Menyemenan adalah gedanyo nangkat ke rasul di Tuhan. Bak gedanyo yang najidu awai sulit. Dudawa kabutoy hanjia ke rasul. Tidak orang ada karaya lepas tak jujur. Mubik kedut hana salah. Mubik kedut hana sulit. Nyan sama dengan kan carang, kan betul. Pakricit hana le bangai, hana le sulit.
Bak Nabi pakri dekun sifat sadak pajan sifat sadak Nabi. Legang kat kon aku. Pakri sidakon itu sifat Nabi. Rasul dilahirkan sifat sadak mikat. Makna sifat andai kata tacok sulit terbalut berdebuh Nabi hai Muhammad. Pakan karena sifat Nabi dengan sifat sidakon. Itanyo tangkara hidup sulit berdebuh titik Muhammad. Tetapi karena kena alat pegleh iminah tertulis aku. Dah alat pegleh anjir sulit beca. Yang karena ana alatnya itu wong sulitnya terjandan aku. Jadi menyonan menyohana tabuh alat beryakin yang bawa sulit nyan salah sama dengan hana ia kesulit. Dah sulit terjandan aku. Pakan ke yang sulit terjandan aku karena alat tulak sulit hana aku. Tapi menyona alat tulak sulit kan hana sulit han jidang menjanjan aku nya ide menengku aku mumpun aku haidang aku lagi haidang geratan baru dah honda kuat dah bumi aku ada li dah honda sempurna dengan solar nyan hai mumai geratan aku barang-barang putih nyan hai mumai geratan kan buso nyan hai tung karat aku tapi niki bak pakai nya kepada tu nyomanan dai diket nyonya baru sak diket Nabi sada amanah tabligh dan sutana menyokoi menan hanjeun aku menyonat lahilah tutu baik leng dai Nabi na salah hai teleng aku baik leng dai Nabi na tua hanje leng aku mada pun tua Rasulullah dalam teman yang lehu digarakan nya nal ka tua yang hanje tua tua qabla tabligh segala mena putra hukum le Tuhan puyun yu Tuhan kena na dua pun yu muting tua de aku nyonya hanjir. Adapun dia habis hukum betul tua, hana boleh nengko. Karena apa kan? Hana le aturan yang tinggal para sul tua betul. Yang robot sulit hanjir nabi Nabi tua hanjir nabi Nabi. Adapun tua Nabi waktu salat duhur asa kasarta amnasita kun para sahabat bandu apun yang web Nabi kasarkan nasitu juga hana nengko. Tapi dengan Rasulullah sudah dua duhur warkaan. Makanya tuanya hanya jaga pupu karena tuanya kah dina pegah di Nabi sama yang lehu perkaan nak mana nak pegah sama yang lehu perkaan lirin di Rasulullah pandai kita pupu pegah di sahabat nyok kata lah kita kut perkaan kali betul kalau sesudah Nabi nyan manusia nyan pegah di Tuhan dan kenyan jari unsur sudah nyok adalah pokok untuk jadi kemudian karena pokok untuk jadi baru ba'sahullahu lil khalqi nyo kiban cara jadi di mana ko kiban cara jadi ni ko cara jadi itu ba'sahullahu ni angkat di Tuhan jadi kan begitulah hai Muhammad dia ke rasul tetapi Muhammad itu calon rasul lalu kemudian jadi rasul sengkara bak poin kan dia ke rasul begitu Rasulullah lahir orang pertama lahir laju orangnya dia ke hukum ni ko. Tapi dia terhukum puyap lontron Rasulullah bersuya baru ba'asahu duku. Menyemenan adalah neangkat li Allah Ta'ala itu salah satu daripada syarat. Kan Rasul itu bawaan. Yang bawaan adalah nyan calon Rasul itu nepejut li Tuhan. Lalu untuk jiat ke Rasul diangkat. Nyok ke macam ibad Rasul duku. Sang dapat kena nyok menan calon tiroyak pemimpin itu bawaan duku. Buat perjanjian pemimpinnya, uroha perjanjian pilih nengku. Jangan ada tahu nengku. Untuk calon raya itu bawaan, nyo calon pilih nengku. Tapi perjanjian terus, uroha nengku. Menyo dalam terus, itu dua puluh. Calon pada 2020 pun, menyo 2020 pun pihak terus. Dan dalam terus bawa daya, ada ada calon kita nyo. Tapi nengku. Dua pun, kalau 2020 pun, han jadi bakri. Dalam terus bawa daya, mungkin 28 terus. Atau sampai madeh nak tu. Mesti kebuka ni nak kan jalan je pemimpin. Kenapa yang kau tu? Habis kau dah head lim. Ia ada memat menang aku. Berhubung kerana nyawa barang anak ada deput. Tak cici temang. Tak cici temang. Tak cici pergi. Oh, hantar pakri. Bisa jadi ke dalam tu. Oh, sampai habis kamu hantar. Ini kau yang gulung aku. Inilah bahasa Allah. Nak angkat dari Tuhan. Ronian. Kalau demikian, Rasul itu jabatan. Kalau Rasul jabatan sama dengan bekerja Rasul itu bukan bukan bekerja pribadi sebagai tugas. Kemudian jabatannya di Allah Taala nijuk dronenya nangkai ke Rasul Allah lil khalqi. Dalam kalimat nebegat artinya lil khalqi
artinya urangnya sebagai rasul nangkat di Tuhan kepada seluruh makhluk. Nyoba kalimat dil khalqi tentang sama dia kain kurung mentang tang ko kan. Ke kurung ke kebakaian roh roh nabi ke rasul ni. Ke benda makhluk kan nawa dupunya nabi kena dil khalqi ni ko. Cuma tingkat tingkat wadra. Menyo kemudian makhluknya hana taklif, ya itu kata posisi. Menyo tingkat makhluknya hana taklif, taklif itulah memaji ke dunia insan. Maka legendanya adalah kuadranya Rasul menyertahan ada indahkan ada Rasul pegah karena Rasul menawa ba'asa bukan Muhammad yang hendak peduli tetapi Allah man ba'asahunya man ba'asahu nukun adapun adalah mubais ulangnya angkat hanayum nukun ada yang hendak indahkan sampah aturannya pegat berdikan karena urung pegahnya hendak ikuti aturan yang kerau hendak ikuti. Kalau aturan nangkronya hana salah, maka sama dengan juga hana tak ikuti legendanya aturannya hana salah. Tapi aturan Allah pasti hana salah. Amanya mana ada hana tak ikuti aturan Rasul, semangat tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari ma'asahu lil khalqi kepu liyabali balagai liyubal liyuhum ataupun liyubal liyuhum ma'uhiya ilaih. Nak angkat pun kemudian khalqi menyemunan dan angkat kepada khalqi lahir Rasulullah kedanya kajian kerahmat inna arsalnaka rahmatan inna arsalnaka rahmatan lung kirim kata Muhammad kajian kerahmat kirim Nabi mentang kajian kerahmat dalam menepuk hadural dan Nabi ini bahkan kajian dengan lahir Rasulullah kajian merupakan kajian kerahmat bagi kedanya orang galam tak ikuti aturan yang nemeli Nabi nengku. Amanya tak kalian peristiwa Nabi Musa dengan Allah Ta'ala nak pegah gak draw nak. Wadim tutup Tuhan nak pegah. Ada tak tutup tak dengan draw ngelung mentang gak tak umat bawa ujung temun tengah nengku. Sama Rasul Ya Allah umat Muhammad. Jadi ada nama katanya umat Muhammad mentang lebih gak daripada memang Nabi Musa nak terima kalam Allah Ta'ala nengku. Raya derajat katanya nengku. Apabila tak ikuti lagi pun tengok Rasulullah dua kali raya nengku. Karena menyedoa nabi-nabinya awal dengan doa Allah nak Nabi Musa, lima kalam Nabi Musa kan pegah, kata memang kan menutup ngeluh. Tapi baini wa bainak sawa'unah hijaban. Kau nak nak? Luh ngengedah 70 lebih tu hijab. Waktu Nabi Musa makalam dengan Allah, 70 lebih pada mendang. Aku. Tetapi umat Muhammad tengah, ya, mengikut umat Muhammad. Aku. Umat Muhammad tengah bakri. Oh, misalnya buat ke dronnya, antai berdoa dalam bulan puasa, bulan puasa. Ia berdoa dalam bulan puasa, gadah hijab. Pakai gadah itu? Tidak, karena puasa. Pakai puasa? Karena natural, innama penaya yuhalladina manu kutiba, menyuhana kewajib. Karena puasa. Ini. Maka lantah ke rahmat temenan Ramadan, awaluhu rahmah. Kan? Nyanjandra awaluhu rahmat. Walaupun dah tanda awal puasa rahmat, got lagu barang nak sakit nak haidnya. Bijinya orang aku. Dia baik-baik kena lainnya barang sampingan kan. Barang pokok dah rahmat. Begitu itu mau bulan Ramadan, doa katanya dengan Allah Taala hana hayap bersabar pilih. Ha rahmatan aku. Kemudian inilah lil khalqi kepul liyuballighahum ma uhiya ilaihi. Tugas Rasul adalah yang pertama nenepegat di tengku pegat kitab sawar Rasul kemudian kepuar Rasul dan kemudian puar tugas Rasul tugas Rasul liyuballighahum ma uhiya ilaihi untuk menyampaikan oleh mereka itu Rasul kepada mereka itu khalqi buatlah keperintah nenepegatu ma uhiya ilaihi buatlah yang kena wahyu oleh Allah Ta'ala kepada dunia mak ibarat kita lain lain juga ibarat ta'rif makna yang beda. Ibarat lain yakin in rasul insanun uhiya ilaihi wa umira bitablighi ma umira bitablighi. Tamaci dengan ibaratnya kan sinau yaitu yang nama tulis sinau insanun ba'asahu Allahu ta'ala lil khalqi liyuballighahum ma uhiya ilaihi. Ibarat yang na dua macam makna ji hanya satu. Kesimpulan saw rasul insan hanya jenis makhluk yang lain. Kemudian pakan ke nyanyi ke Rasul, nak angkat dari Tuhan. Kesawan pegat Rasul nyanyi ke Rasul kepada seluruh makhluk. Kepuatan liubal yang kahum peri binatang.
Karena bak manusia itu hana. Hana pernah hana peri. Bak makhluk je peri. Penyamanan tabliq li Allah Ta'ala bak Rasul nijuk untuk tabliq kepada katanya. Penyamanan sifat tabliq itu adalah sifat kerasulan. Berhubung sifat tabliq, sifat kerasulan, maka li Allah Ta'ala ada ulam sifat yang nampak Nabi. Karena rasul nabinya rasulnya manusia, dronian kan angkat di Tuhan, tugas dronian untuk menyempurna untuk petruh, undang-undang petruh nyakna kira-kira itu pula orang yang dalam jeut. Undang-undang petruh kira-kira nyak jeut orang yang dalam jeut nangku. Supaya orang yang dalam jeut nyak jeut, maka nikat li Allah Taala sabah tu sifat yang nabak Nabi iaitu sifat fatanah. Nikat sifat fatanahnya hendak kaitan tu nak jadi pilih. Sadak kena badanian, tabligh kena badanian, amanah kena badanian. Fatanah anda tak pun nak keadaan ini. Kalau demikian, itu fatanahnya menyedekelejukan sifat memang mengikat dengan zat Nabi. Tapi sifat adalah yang mengikat dengan bak teruh, bak tujuan Rasul. Tapi kan pokok. Kayaknya sebagian kita hanya boleh punya bahawa sifat Nabi ini. Sadak, amanah, tabligh. Kan? Dan fatanah kan sifat pokok. Pakrijit fatanah itu lagi sifat hayah. Sifat hayah pada Tuhan. Hanat nak luk tahu kan? Kudrah, iradah, ilmu. Sama, pasal, kalam. Hayah hanat nak luk. Bukan karena hayahnya merupakan pokok. Menyuh hana udib, hana tegam. Hana udib, hana cara. Hana udib, hana malib. Menyuh hana udib, hana 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 debenga. Demikian pula menyuh hana fatanah. Tablik, ubi tablik. Sifat petruh, kata petruh. Tapi cara petruh, hana fatanah. Rugawa. Rugawa, penyimar, rugawa daya. Jadi menyamanan apabila pak sifat kita nyokan sifat tablik, tablik ji harus mengikat dengan fatanah. Sesudah fatanah tablik hai petik, itulah urusan itu. Kan makna fatanah bijak petik dan pegah. Tapi makna fatanah adalah bijaksana bak pegah. Kiban cara pegah, bu bijaksana bak pegah. Apabila bak tak pegah hana sifat fatanah, maka dengan sendiri jangankan di tempeteh ini ngelihan. Karena di antara sifat fatanah pajan terpegah, kiban terpegah, watrah terpegah, itu fatanah. Mubat wati Allah Taala nitam 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 beji barang mabuk orang jadi kiban. Latak rabus salat awa antum sukara awa jebnya. Adanya terpegah lom latak rabus salat awa antum sukara. Ya jeb, tapi waktu semayang baik jeb dia cukup mabuk. Maka jeb ada semayang syah. Rim, dia pukul lagi nyan baduk. Nyaw barang nyaw harium, kapi yoh puhan, afa antum mutahun, utapi yoh puhan. Hanya gak kagelang teman. Ya, nah, fatanah, kan poinkan, trum, bukan. Satu. Yang kedua, fatanah, wajib dekun, wajib puasa, apa jalan. Fontun wahyu, ataukah katruh hurung ke Madinah. Ya, lah. Itulah fatanah. Kan poin demang mesti semayang, mesti puasa saja. Kakang ni leh dengan bahasa ya ayuhal ladina amanu. Sengkara jid asai kafe wa demang mesti puasa saja. Ya ayuhal nasu ke Tuhan. Menyemenan Allah Ta'ala juga yang ni betul punya fatanah. Tapi anak teka kepada Tuhan nasib fatanah. Bijak sana tak Allah Ta'ala makna betul risiko ke dengan hamba. Maka dia kata yang sari-sari hamba menyuhan bijak sana. Hanya itu, hanya kah doa berkali itu. Nah, tak kalan tu orang yang fatanah baca bab pejak, ubuk hai. Kita nyonya hana bijak sana bab pejak, raya hai. Menjanjan adalah dah selesaikan sebuah masalah, timah masalah. Ya, ya, ini bukan. Ingin terselesaikan sebuah masalah, timah masalah lebih raya daripada masalah yang terselesaikan. Nyo penyebab ini mungkin hana pendidikan fatanah dalam menyelesaikan. Bukti dia kalah nangku. Sira orang yang melakukan pekerjaan curang nangku. Menyemikat desanya dengan manusia apa yang kaidin kan? Menyemikat dengan Allah apa yang memadak astagfirullah taubat. Menyemikat manusia apa yang kaidin. Tahalil tu. Al-Qaidin nangku. Kedulih bagi tahu nangku. Pajan lagi oleh kaidin aku. Apabila hana kita kut, bahawa dia telah kaidin timah masalahnya lebih raya nampak masalahnya. Benar salah kita aku. Sira orang melakukan perzinaan aku.
jelas akan ngurinang urul lain urinang yang kali kawin lah kawin nya bila dene debat bakri pasal kedi ni lol lu ganggu urinang drone no payah jak lakaidin antet lakaidin ubisat ukompo surat ataupun lebih hari hati mah nego ban lakaidin nyo kepak urung bakar urina dong buyak kena kutak ke be lakaidin ni nego antara Allah ngaman dia inilah fatanah agama nego idem duk sebutnya bagnyo nego menya hidup alhamdulillah menya na hidup hidup benar han kalau yang fatanah nabi nego tapi be sampai hana tagai nego be hana tagai dan ya 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 kan mata itu hak apa dimang eh memang salah je tapi hukum mana aku bukan kan ya menyo hak itu apa dimang tak bakri kah kami dah hak mentan aku ujung-ujung bakri ingin minah bawa yen kenang batarai wong nak dah modih pergi kenang sini lah tapi ya betul dan aku Quran kita apa kan aku wala tasubbu abaahum fa yasubbu abaakum. Muhammad lebih hebat daripada aku, baik kata nak Tuhan awaknya yang kata nak patung kacau duit pun boleh baik aku. Man barang salah, ada salah baik kata nak. Itu tahu kerana ada syah. Faya subuh abang aku, mencari carut Tuhan kata tengah pekeri. Salah aku. Sebab Tuhan daripada aku barang kot, nanti carut kot. Tak ada dia, tapi tak carut Tuhan je, nak bubur, tak cik bro. Tapi nanti carut daripada aku. Kan kerana daripada ke depan, barangnya carut barang kot aku. Nak. Sebab diorang balahkan ke kedai pada aku. Tuhankah Muhammad? Hanai carut Rasul. Menyai carut Rasul? Pui becut aku. Hanai mahu buat raya aku. Menai kebuat yang nak aku. Antai pesalah diorang kan peribadi antai pesalah kelompok aku. Tentera hanya ngwili. Wak sambo perasakan polisi rayung aku. Padahal kebuat rayung polisi aku. Kan sambo mendang bro nak anjing ngui polisi le nak padahal pandai polisi anjing ngui nak lu ada wanya nyam bro yang kecilnya nak tapi intai ke bro le orang kan ada nama jabatan masjid ada nama karam itu kan yang menyakurinya antai bro tengku ya kena jangan ke boleh ke nak anjing ngui tengku boleh ke dak tu nya na urang keun gua nyan teh rohana geun nyan teh geun aku nya nyaon aku wa kan yukhassu biman lahu kitabun aw syari'atun wa kad yukhassu biman lahu kitabun aw syari'ah dan kadang-kadang rasulnya nangkat di Allah Taala itu yukhassu aku nijuk li Allah Taala kepada arunya tertentu mendangnya dia ke rasul man so mendang nangkat di Tuhan tapi ni kirim kitab atau ni kirim syariat. Nah kita mendang hana hana bahasahu hana kirim syariat. Jeun. Atau nah syariat mendang hana kirim kitab. Jeun. Atau musafat bandua puah kitab nah syariat nah nego. Ke Nabi Sulaiman putra kirim kitab. Nah. Syariat nah. Nya Rasul. Ya. Nya mana nego. Ke Rasul Muhammad. Ke Nabi Isa, Nabi Musa, ke Nabi Daud. Ini ada dua pun anak aku. Saja Rasul lain yang hidup, mendang syariat, mendang hidah, dan cerim aku. Jadi punya mana? Ini pegat lain aku. Wakat yu khasu. Kadang-kadang kepada dia sirau kata, kita pun, syok kita. Syariat anak aku. Karena asal itu dalam kalimat, anak pihak pekalin aku. Nah, sama macam itu syariat mendang. Anak kirim kitabnya khusus. Ini pihak anak bubu. Kemudian inilah hukum yang kunjit ke Rasul. Nah, tanya kasah ke Rasul. Apabila nyoban syarat-syaratnya yang pegawai oleh Allah Ta'ala, maka tertolaklah paham yang menyatakan mutan Nabi. Orang yang pegah drolong Nabi, kamu Nabi, kamu Rasul, kamu Rasul. Tertolak alasannya. Pekan tertolak alasannya, karena itu tertulis yang tanya ke Rasulun menokai pejuh lila bin Haitim Lin. Bahasa haji, hanangat dengan ta'rih. Lagi ta'rif tu, dah ilahun, dah Allahu, ma'budun bihaqin. Dah ma'budun bihaqin, hana tipuat hana, tapi yang na tipuat na. Hana dua puak. Tapi di satu, bak patung bama, bak matawraw nyai pegot. Na dua puak pak jih ni ku. Yu galai pegot, hana, antai leh pegot baru na. Yu bambai pegot baru, antai duda wakan doha. Antai pegot kira-kira jika menjanjim, antai kai puam, berlah menjanpoh. Sama dengan sifuat makhluknya na pak jih. Dipegat barang-barangnya ke makbudul bihakin tertolak. Pakan tertolak.
karena dengan makna ilahun yang dia kata semak, itulah syarajih. Bekna sifat-sifat yang nabak makhlukun. Menyonyo kada miliki pupunya pelemah. Nyan, 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 Allah, nyan Tuhan, madu, madu, madu. Akhir je pagi ni aku. Akhir je. Kan jina persoalan. Akhir di ujung, kalau kita berada dalam kitab, antara ujung tetap, ada kalau ujung teman, ada kalau ujung udib aku. Antara ujung udib kena, nyawalung malaikat. Nyawalung Tuhan kata. Iblis itu daya aku. Nyawalung Tuhan kata. Lemah ayah kan. Lemah guraya kan. Lemah. Lemahnya rakyat saya, nyawalung Tuhan. Pakaian mertiga, dempu mertiga aku. Tapi daripada terdolak aku. Karena Allah Ta'ala hana kaisihan. Hana bentuk. Ada ubi raya, ada memusnah, berdumpuk, pikirkan Tuhan. Pakaian kaya kan ditolak karena sifat Allah itu hana kaisihan. Menyadanya hana terduri yang tahu Allah bisa jadi nama potongan, bisa jadi yang terduh luar biasa dalam godaan, rak-rak nyonya Tuhan. Menyadakan balik wajah yang dipilih kita, terus buat teman sehingga putra yang meh syurga neraka pun. Jujur-jujur pun aku. Tak rak nyonya tengah-tengah. Cuma pakai kejelan yang pedih. Karena hawa khe, ni aku. Hawnin urun yang maklum yang dah Allah nala aku. Tapi menyangka keyakinan iman ka penuh ada berangkapu berangkapan yang ni men yang ditetapkan Allah dan hendakui. Menan hendakui sesuatu dengan karena keyakinan. Keyakinan inilah yang diberi nama dengan iman. Menan keyakinan sesuatu waktu kejadian itu iman. Mengerjakan sesuatu yang sudah bagaimana kita yakini itu sudah ke Islam aku. Dah yakin sesuatu yang nakibana itu iman. Kemudian adalah sesuatu yang nanyan untuk kibana itu mengikat dengan dah ikuti. Itu sudah Islam. Dah yakin yang beri Allah Ta'ala itu iman. Tapi undang-undang mudama harus usaha. Itu Islam. Ya nampak dah yakin mendang Tuhan beri rezeki hanya dia melekeh mensuruh api. Dah yakin yang bawah yang pujud Allah Ta'ala terdamang dalam kerja hana sama dengan itu hana si. Bahkan karena idenya dua puah itu yang gelah. Hanaglah iman, hanaglah Islam. Hanya dalam bahasa sufi, hanaglah hakikat dengan syariat. Percaya dengan hakikat Allah tukang pujud. Percaya dengan syariat. Dengan patah jid. Ya, hukumnya. Yang pujud Allah Ta'ala penyebab jid dengan puah. Penyebab jid dengan puah. Dengan pulen. Dengan buatnya yang dah jid. Makanya ke syariat. Dia katanya dua puah yang gelah. Saya yakin Allah Ta'ala yang pututung. Saya yakin Allah Ta'ala yang puangah. Tetapi kamu maklum, tutung dengan angah menyana pu irmah, hana puji ni ku. Nyonan tetap longkot, betul perih Tuhan pemasa irmah ni ku. Kisip, puak kompor ni ku. Puak beruak tu. Nyai ke hana petih Tuhan. Muci minta bersirawan yang hana petih. Kepetih mendang puak ongkul masak-masak kerabat. Peribuah rumah ni ku. Ya, inilah baik dan berkah. Lu lumayan baik berhakikat mendengar hana syariat ni. Kemudian biman lahu kitabun wa syariah. Au nasakha li ba'di ahkami syariat sabiqah. Au munau biman lahu kitabun. Au naskhun sang ni. Kau nasakha ni. Au naskhun li ba'din ahkami syariat sabiqah. Wa hadzal ba'su minal jaisat abi bunawat na kitab mendang atau na syariat mendang atau na pubatia beladum hukum umat-umat syariat yang kawai ngentuh syariatnya batia syariat jih ngentuh syariatnya nepugah Tuhan jih nalak kulih nyampihkannya salah senar rasul kebangkit serah rasul kun menyonar yuh mendang nabi rasul gelam kata nyonyo nyatanya mbak tak sedat li ni ku. Ataupun bak sirah rasul nyonyo ayatnya dedudaw ayatnya dalih kalau pegadah ni ku. Pada hukum. Ada bahawa Rasulullah saya pindah di Quran kena ayatnya mensau. Yang juga itu salah satu daripada tanda aja. Bahkan kejamanan. Aturan awal yang puteran Allah. Kemudian juga li Allah yang puteran itu cabut. Kejamanan haji cabut di kawarung putih. Aturannya yang pegat. Antai pun berdua. Urungnya pun berdua. Baik urungnya tukang pegat aturan. Urung lain tukang masalah. Haji kan aku.
Wa hadzal ma'su min al-ja'isat inda ahli sunnah wa aujabathu al-mu'tazilah ala aslihim al-fasid fi wujubi mura'ati salah wal aslah. Wa hadzal ba'si min al-ja'isat indal ahli sunnah. Ini pengangkatan bunuh ilikut ba'asahu, diangkat di Tuhan. Maka urangnya yang dibangkit di Allah Ta'ala seri jenis manusia diangkat. Apakah hukum angkat Rasul wajib pada Tuhan? Nah, wajib di Allah Ta'ala diperkirim sirah Rasul yang dipegang, yang janji bunuh Rasul diangkat. Apakah hukum pengangkatan Rasul wajib pada Tuhan? Maka ditulis di niku wahadhal ba'si, ini pengangkatan dalam pandangan hukum agama bakri minal ja'isat indah ahli sunnah wal ja'isat. Hukum angkat Rasul di pihak Allah Ta'ala bakri harus. Nah, wajib Tuhan pegawai ke Rasul hana. Nah, wajib Tuhan kirim surah Rasul hana. Jid kirim Rasul jid. Artinya hana kirim Rasul li Allah Ta'ala hukum ne perunau ne putra urang mantang jid sajid. Hukum ne wajib Rasul hana kirim jid 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 mantang aku. Pakan kerja jid hukum jid tapi pun nah. Hanya lah hukum aku. Bila hana ne pegawai di Tuhan jid hana kirim hukum ne wajib tapi Rasul hana kirim jid jid. Tetapi yang kau berlaku pekri hana lam nak Allah nak perkenan hukum yang Allah kirim Rasul, tapi nyokan satu kewajiban. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa fihim rasulah. Menyok Allah nak kirim Rasul, agak lalu lebih telah kata orang kau. Tapi hana kirim Rasul, ya Allah nak pegah nyobek, nyok mesti, nyok kerja, nyok yo. Jut, jut. Cara, ini pekuat akai di pedang. Dengan akai pedang lemah, nyok salah, nyok salah, nyok betul. Menyamanan, li Allah ta'ala pekri wajib nikirim Rasul kepada kedanyo atau hana hukum jih jaid menyapa pendapat ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dipaham yang kan paham ahli sunnah bakri wa aujabathu al mu'tazilah, karena mewajib akan dia bi'asah Rasul oleh paham mu'tazilah. Pakan kerja awam mu'tazilah Allah Ta'ala merupakan satu kewajiban menyuhana nikirim Rasul ya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hana lepas daripada sebuah kewajiban, karena mereka mu'tazilah itu berprinsip dari dasar pokok mereka itu mu'tazilah yang karela. Pada pokok roleh pun ku karena berleh atair pun maka terbina dari salah. Menyebab pun ke salah maka harus salah berpuji. Pak salah fi wujubi mura'ati salah wal aslah. Mu'tazilah berprinsip Allah wajib pegat salah dan aslah. Wajib Tuhan pegat buat yang gad dan pulam yang lebih gad. Allah Ta'ala Nabi susah kurung jid han. Pasti Nabi senang. Allah Ta'ala Nabi puatan yang sepik kurang jid han. Mesti Nabi. Menyamanan Allah Ta'ala wajib pegat aslah. Wak nyokuh maka Abi Hasan Asyari pisah diri dengan guru. Pisah diri dengan guru pertama. Maka paham yang dipahami oleh Abu Hasan Asyari kemudian. Yang bawa paham daripada Abi Hasyim Al-Jabba'i menyatakan Allah wajib pegat aslah dan salah. Ini salah satu daripada paham Mu'tazilah. Namun Imam Abi Hasan Asy'ari triptun berprinsip lagi prinsipnya. Tetapi pada satu saat dengan memang merupakan penunjuk daripada Allah. Maka berbaliklah. Pakan berbalik oleh beliau hanana sedat daripada Gureli. Karena teringat bak kalimat yang didik oleh Gureli. Allah wajib pegat aslah. Maka menyo Allah wajib pegat God. Kenyataan haitim. Haitim dah terbuat yang kanan aku. Monyo haitim dah terbuat yang kena. Menurut Abi Hasan Asy'ari ni tanya yang bagus raya. Baklun hana wajib Allah Ta'ala ni pegat barang yang lebih jiroh kepada manusia. Dengan alasan pakaian engkau. Kenyataan sebalik. Dia pegat contoh menjelang kitab. Dakalan pokok pertama beliau mindah daripada paham Mu'tazilah kepada paham Ahlus Sunnah. Kerja baik tingkat urung pegah engkau. Asyik Abi Hasan Asy'ari yang urung Mu'tazilah. Nyo engkau. Pajan? Why? Bila fikir dia hubung sama sekolah dengan kena macam kerja kepada sindai ni kau. Yang Pak Jokowi awak kerja abak kerah jamunnya. Nya ni kau. Tapi sampai ni jenuh dan kau banyak urung kerja kerewanya tentang ni kau. Macam mana ni kau. Pak Kerikit, beliau lah kenyan. Tetapi dengan ne pelemah jalan yang lebih sempurna oleh Tuhan.
Ronyan pegah menya wajib ya Syekh ledo urang meninggal abang yang tuha adik yang tulut abang itinga le macam urang udip le macam tika udip abang tuha taat mukmin saleh dempu pak gebah di Tuhan ya Syekh dalam syurga pakan karena kanyang cukup taat habis abang yang tulut benan abang nyai tinga kira-kira ji meninggal dengku maksiat pak gebah dalam neraka pakan karena maksiat boleh. Adik yang tulut meninggal tek mendang dalam kenang baru umur 2 bulan dah bulan meninggal pada kebak dalam syurga. Janji pun apa kan yang banyak Tuhan dalam syurga hai dah buat aku. Ada banyak ubunya pajak mana aku dalam syurga lega han dalam kenang taklif. Dan yang segede sabah dengkat derajat dan ubu dengan abang Tuhan. Abang Tuhan dalam derajat langkah mafib. Iji nya ubunya dalam fib ji kebah aku. Oh han aku han sabah tapi syurga syurga la ruang aku. Menyai danyang lain banyaknya ke bang jawa Tuhan aku. Sebuah danyang ada anak peraya dong Tuhan lagi abang Tuhan dong kau sepat dengan kau nyanyi ke bang jawa aku. Oh karena kau mati kah yobut berarti-berarti dong nah naga ada ke dong yang tengku enyau aku. Ada pun jawa boleh abang tengok. Ada milung tak kah nasang abang Tuhan sang ada orang dong kau kalah sekejik asal dalam syurga. Walaupun nak sebuah kelah kan. Ada dua dikannya pertanyaan gurea biasa menjawab ih rayu lain ku. Ya nan dilong kali glah kan orang orang nyoya. Kan ayah beliau kan. Biasa menjawab ih kan ayah. Ayah biasa cari ayah diri tapi kan ayah kandung. Beginilah asal usul Abi Hasan Syari mindah daripada posisi Mu'tazilah menjadi paham al-sunnah wal jamaah yang merupakan imam dalam tauhid. Baik terpengaruh dengan kata-kata gonyan pi huruf Mu'tazilah hawai. Menyanyo terpengaruh dengan kata-kata dari sama kata-kata aja berarti saya nama awai musuh nabi ya nama punya awai punya duda kakal deh ni ku. Kemudian paham mereka itu Mu'tazilah yang pokok salah maka kenapa salah bahasa orang maka diurunya juga sama dengan anak Rasulullah Allah Ta'ala sama dengan nyo Allah Ta'ala hana betul bahkan leurungnya hana jira. Kemudian wa ahladhul barahimah wa ahladhul barahimatu lidzalika aidan wa ahladhul barahimah lidzalika aidan. Kemudian paham daripada tersebut urang Mu'tazilah dengan barahimah bandua-dua geukeun geunyan seprinsip dengku barahimah Mu'tazilah bandua-dua paham tersebut di pun paham Mu'tazilah wajib Allah pegat aslah dan aslah dan kemudian disetujui diakui dianggap god le urang barahimah apabila urang barahimah berurangnya bakri karena urang kafe yang urangnya adalah teh yang raya Tuhan itulah barahimah nyo jih yang raya maka paham yang keduanya juga sama dengan paham Mu'tazilah dan dua-dua paham tersebut paham yang hana dempang bahkan karena mereka meyakini Allah wajib pegat salah dan wajib pegat aslah. Kemudian apabila dua macam pahamnya yang sama wala khafa'a fi hausihim wa kufrihim wala khafa'a adalah li hausihim wa kufrihim tentang hai dua macamnya kira-kira yang kembali kepada sama macam kepada urang yang Mu'tazilah dan kemudian juga urung barahimah yang bahwa bandua macam sabah macam karena puata sabah macam macam yang pertama dikarenakan urungnya jahil alhamdulillah dan karena makam yang kedua nebegak di nengku di sana puata mana aja bandua-dua macam barahimah dan Mu'tazilah na sabah macam kufrihim na sabah macam hausihim. Dan yang bertepat bandua barahimah dan Mu'tazilah na hausun na kufurun. Atau ada mengklaim-mengklaim menyebabkan barahimah sah. Iaitu hausihim dan Mu'tazilah kufrihim. Maknanya kah seprinsip dengan kafe Cina. Jadi hausihim sejalan. Artinya akai pih kurung baik fikir. Seakan-akan cocok dengan Mu'tazilah Allah Ta'ala wajib dikirim nyanggun. Lagi ya, paham yang paham oleh orang Mu'tazilah, Allah wajib dipegat buat God,
dan Allah Ta'ala hanya ada orang pembuat salah. Yang faham adalah nak. Pakan kejat lemah hanya ada orang pembuat salah. Karena kembali kepada pokok keyakinan, Allah wajib dipegat God. Dan yang kedua, karena wajib kembali kepada pokok dasar, ubina buat Allah yang pejat. Menya ubina buat Allah yang pejat, termasuk buat khairihi dan syarihi, ada jatuh salah buat orang, hanya tak ada orang, karena yang pegat buat yang salahnya pih buat orang, itu Allah. Menya menan secara akai, hana jiroh, yang perlu burung lain, Allah yang perlu risiko dengan rekah manusia. Hana cucu. Tetapi paham tersebut secara pandangan tepat lebih cocok paham Mu'tazilah dengan paham Al-Sunnah. Bahkan karena Allah yang penyiat buat bahkan kedanya yang berisiko. Syurut kepada pokok yang lebih bersih daripada paham Mu'tazilah. Hukum hana kenang buat penyiat buat. Bahkan kerja hana kenang hukum buat penyiat buat karena hukum khitabu. Mana hukum adalah sebuah aturan yang kepegat. Yang pegat buat bandung Allah Ta'ala. Menyamanan aturan dari Tuhan sahaja tukang itu. Hanya pegatnya hanagan itu. Hanya sahaja menyamanan orang itu lain Tuhan sama dengan kakana serotik itu. Menyamanan bak pejit buat hana hukum. Allah ni pejit buat pupun yang galak ni. Pukum Tuhan pun nak pegat. Apa Tuhan? Cuma jika hukum adalah bukan pada Allah menjadikan. Tetapi kena hukum sesudah Allah menjadikan. Bak barang yang kajit. Baru dia betul hukum di Tuhan. Menyogalam jit dalam kena hukum. Hukum. Menyogalam jid dalam kenang hukum. Antai lihkan jid baru kenang hukum. Ka mati hanatasiya lima baru hukum baik baju. Menyogalam mati tapi dengan tasiya hanat kenang hukum. Lima yang ka mati dengan siya harim. Pajan harim baju lima mati. Lima nangku. Lih mati. Kan harim baju bangke karena mati nangku. Yang kerana mati, anak hukum anakku. Pajan hukum, lihat mati. Bahkan kerja anak hukum bak mati. Kerana mati lemo pi Allah dari jawang. Mati cerawa, mati kata siya pi Allah nanda dari jawang. Maka anak ketua buat Tuhan anakku. Yang kena hukum, lihat mati anakku. Antikah lihat mati baru kena hukum. Ada lemo tak siya kan mati je. Tak pun nanya, dah mau tahun anakku. Yang dah mai tahun. Yang kena mai tahun, hilang sawal biarai di zabah syar'i. Ya, kebangkai anakku. Menyamanan, Allah Ta'ala pejik buat. Kan kenang hukum, buat pejik buat. Buat buat yang kajik pasal ada. Ni pejik kaya oleh Tuhan. Mertemu pada dalam tong katanya umat iwawan aku. Ni pejik kaya oleh Tuhan. Mertemu barang le dalam kedai katanya orang aku. Kenang terkut, baik atas Tuhan tukang beri. Atas pau kedai kenang aku. Kenapa yang terlekir pada Tuhan. Begitulah hukum yang kenang. Menyawanan, buat salah dia buat orang, baik Allah Ta'ala tak salah. Secara akal, inilah paham yang berbeda. Mu'tazilah dengan paham yang dipahami li Ahlussunnah. Kemudian paham tersebut Mu'tazilah dengan barahimah disetujui tentang hai buat rebut tetapi hanali tersembunyi dan kedanyo bandua-duanya dan tentang hai kesalahan dan kapeji nyan hanali pada yang bawa urinya meduakan urang betul. Wa dalilu li Ahlussunnati ala annal ma'sa lir rasul ja'idul la wajib. Annal ma'sa qabla annal ma'sa fi'lun min af'alillah wa qad alimta annahu jalla wa az la yajibu alaihi fi' wa an kawain kana salahan aw aslah wa la yatahattam alaihi tarkun wa kalamuna fi asli al-aqidah wadihun la yahtaju ila syarah. Wa dalilu li ahli sunnati ala annal ba'sa lir rasuli ja'idun la wajib annal ba'sa fi'lun min af'alillah. Sebagai bukti yang bisa diterima oleh akal yang bahwa Allah yang bahwa Allah fahamnya yang dipahami lima ulul sunnah. Puan yang dalil dapat memaklumi dalil yang dipegat lima ahli sunnah wal jamaah yang bahwa kirim rasul itu kan wajib tetapi harus. Alasan pakri yang pertama annal mi'sa fi'lu min af'alillah. Pengangkatan itu satu kerja. Demikian pula pemberhentian itu satu kerja. Pejet itu sabah buat. Antara pejet angkat itu sabah buat. Menyo pejet dan pengangkat itu sama dengan buat.
Jadinya maklum puat dan maklum sama dengan pujud dan angkat itu buat menyonyo buat dan yang buat Allah Ta'ala wakan alim dah annahu jalla wa azalla yajibu alaihi fi'alun menyonyo buatnya Allah Ta'ala maklum secara yakin Allah hanya wajib buat pakan kejahana wajib buat karena takluk kudrah redah bak mungkin hana takluk bak wajib dan hana takluk bak mustahil menyonyo sebagai dasar dari al-sunnah wal-jamaah maka dapatlah dia maklumi yang bahwa Allah Ta'ala kan wajib nangkat Rasul tetapi hukum jih adalah jaid. Wa inkana salahan au aslah walaupun buatnya kira-kira salahun au aslahun buatnya good buatnya lebih good hana juga wajib apabila hana wajib dipegal di Tuhan buat salah dan aslah wala yatahaddam alaihi tarkun dan hana mesti datangnya ngedingai pegat hana mesti baik pegat hana mesti pakri cukup mendingai tu antaka hana lebak amar kelalap hana kena dengan amar nahi tingai tu antara amar mukhayar baina huma nako tingai de mubah nako tam hana yu hana nako tam hana buat yu hana tingai tu antara ai tengah nako ha nyokom nyonyo nyonyo jarang kedanyo temu lalum ki nako yang biasa temu tam yu yu apa buat di tengah-tengah hana tam hana yu masa Rasulullah hana tam dan piyo hana tam masa Rasulullah hana ni yu dan bubuh hana yu ke mana bagak nak han juga ji ni ko tinggal temu bah nak ko je bubuh je han apakah je bubuh je han ada nama but ah mikat tu munyon dia ada bubuh marah kepada god fa'al jangan bubuh menyonda de bubut menjaruh kepada buat kepada bro maka maka tinggal menyonan buat yang na bak danyo heno hanje kada pegah alasan buat yang ne bubut di nabi de bubut buat yang hana ne bubut nabi be de bubut sang hanje nyo kerumus de ku hanje kerumus yang ne bubut nabi de bubut danyo yang ne tinggal di nabi de tinggal danyo de ku yang je kerumus yang ne yoi nabi de bubut yang ne tam de piyo nyo kerumus de hana rumus yang dibuat dan bubut yang dendam tapi yo hana 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 rumus barang yang di yo dan bubut barang yang dendam tapi yo hana yo hana dendam gimana bagat nah nyok ini ko maka karena apa barang hana yo hana dendam pun gimana bagat anu mudu do nabi long yo hana long dendam pihan kiban dan bubut dia kata umat long bau yung temun pakri aku berkata ni nabi man ahdasa ma laysa minni nengku man ahdasa sawang yang pegat-pegat sabah buat yang buatnya adalah buat god sawang yang buat buatnya buatnya buat bro nengku artinya buatnya napala dia ada buat buatnya narugau dia ada buat maka menyodih dia ada buat buatnya mengarah kepada god famdi laksanakan menyobuatnya mengarah kepada bro pantahi piyuh nengku itulah rumus Allah Rasulullah kan berah dengan dengan aku menya orang pegat buat sabah god falahu ajruhu wa ajru man amilah tu orang pun buatnya nafala orang sedot nafala menya sawnya pegat burunya buat salah ke orang pun buatnya desa ke orang sedot desa nyawa buat yang khun li nabi man ahdasa ba nabi hana sam ba nabi hana yu tapi lahir buat aku menya kecendor mau nak pegah kan mesti masalahnya udik sampai ini ku selama umur Rasulullah dunan trip pada gua nana kauri malu ini ku kedawa ke anak pada gua nang yo sahabat yang mana ini ku tamhan yo dan mana pegawai nak gimana ku dia dah kena hana kebubu nabi hana rumus ni tam na hana yo bidan ku mana pegawai pobai ini ku ada pegawai pot rajin ye kebuat maksiat piu baik pegat ye kebuat taat ye gad pegat kami ni ko buat ada pakai pegat sehingga ada pegat perayaan maulid nabi buat ada pegat piasan piu nak ko karenanya lanjutan pada pegat ye kena cha ada ada pegat ye ke kanda cha merempak pala pegam perkara buat ada pegat santunan yatim piatu pegat je nak dua ramai-ramai menuam selawat kepada Rasulullah pegat je nak tak nak jadi kan kaurinya salah dan kan kaurinya betul lanjutan daripada khawri putra.
Minyak alasan kerana hana berbuat Nabi, hana tinggal Nabi. Hanya hana je alasan aku. Hana lalu tulisan. Yang nak tulisan, ma amar tukum. Wa ma nahai tukum yang nak tulisan. Hana dalam rumah, ma fa'al tukum. Ma fa'al tu wa ma tarak tu. Hana aku. Yang nama amar tu wa ma nahai tu. Hana ma fa'al tu wa ma tarak tu. Hana aku. Sudahkah sama macam wa amma burhanu wujubi sidqihim alaihim salatu wassalam fali annahum law lam yasduqu. Kemudian adalah sifat yang kaidu antara lahir rasul kala nangkat li Allah Taala rasul nekebah ba rasulnya adalah pu apa sifat yang pertama sidqun amanatun tablighun dan yang terakhir adalah sifat yang menyangkut dengan fatanah. Adapun sebagai bukti wujub sidqihim dan dia bicara hukum buat amal burhan nyokli burhan nakli niku menyoji wat dalilu ala sidqihim nyawa amal burhanu niku menyawa dalilu ala sidqihim yang biasa nakli niku wal burhanu kemudian yang menyangkut hinau yang biasa dalil akli niku rasul betul sebagai dalilnya diterima oleh akal tabid rasul nazif betul inilah dikli dengan ifaji burhan. Adapun sebagai bukti dan dalilnya diterima oleh akal tentang hai bak nabi wajib sadar kena sadar lagi wajib wujud bak Tuhan kena wujud aku punya wujud mendungan aku tetapi wujudnya adalah wajib sadar mendungan tapi sadarnya bagi bak nabi itu wajib. Adapun min haisu nasada ada bak urang kape jakui nabi itu betul tetapi menjanjian jikun nyan karangan kata Muhammad kai betul lain aku. Jadi menyamanan yang pun yang je kepersoalan beda dengan orang nur lain kan bak tentang hai na tanya aku kan tentang hai na ngana Tuhan khilaf kan tentang hai na sada ngana sada wa nabi khilaf tentang hai sada nyana nabi wajib atau kan wajib tentang hai wujud nyana Allah wajib atau kan wajib yang kena beda menyamanan sama-sama takui na wujud Tuhan goh tentang katanya urang kasah iman. Karena terdekat bisa jadi wujudnya kan wajib. Pakai kerja wujud karena hanali Adam kah? Kan wajib aku. Pakai kerja na karena hanali Hana. Pakai kerja na karena dalam Tuhan Hana. Nyom yang mana yang dikut na Tuhan na. Mana pergi Tuhan na? Tiput Hana hanali aku. Mana pakai Tuhan na dan orang nyom dalam Tuhan tiput Hana. Mumin pun kepi, kepi aku. Pakai karena mandang sama sifat Allah dengan sifat makhluk dan kata yakin wujud Allah Taala itu kan wujud dati wujud arti menyamananya menyangkut dengan nabi sifatnya bagaimana jid adapun burhan wujud sidqihim nako kahana dulih wa amma burhanu sidqihim nako wujud sidqihim nako tentahai benar bak nabi itu wajib makna wajib hana yuh galam sifat nabi dengan betul hana salah awai bak ujung tu hana pota preh pajan na salah bak nabi menyamanan sebelum rasul diangkat ke rasul sifat betul sifat betul bagi nabi kana adalah gangkat rasul li Allah Taala sifat betul hana merempak ngau jong atala wajib sat betul niku ni pelara li Allah Taala melipun rasulnya dilahirkan hana salah hana salah hana salah hana salah hana salah tetapi hana salah yo dalam gangkat nyokan je ke hadis tetapi hasan gedulih niku. Ha, nabi yugalam diangkat ke rasul mandum jerah nyan buat nabi hasanon antara nangkat ke rasul nepegal nabi buat nabi nyoyet ke hadisun nabi na Mekah yugalam diangkat ke rasul maka hukum Mekah kan sunat aku hukum ji jerah nabi na kerja bagop hukum yang payo gaji bagop jerah tapi kan hukum kerja bagop sunat aku ha yang mana mana aku ya tak pengen baca cerita aku. Pengawal jadi beri nego. Pon yang menikah nabi dengan orang doha. Sunat mereka yang ingin doha pon nego. Kau ni jut, jut betul lah terus terus betul lah nego. Yang baru pon beri kenyam mereka yang kebun mereka yang ingin doha. Sunatnya buat nabi kau nego. Karena nabi menikah 25 orang jadi rasul pun belum kan. Mantuk jadi dah lihat umur nabi nama mereka yang terus dengan orang jandanya baru nego. Amma burhan wujib sidqihim alaihim salatu wassalam fa lanahum law lam yasduqu andai kata agaknya nabi nya hana sulit hana betul tentu nak sabot la lazim sungguh sulit kan sulit rasul nako
Menyo Nabi hanam sifat dengan sifat sadak sama dengan Allah Taala yang sulit. Bahkan ke ya Allah Taala yang sulit, karena Allah Taala kan akui betul Rasul. Iduhan kagak akui betul, idenyo matang sulit nengko. Sama dengan menyo katakui Allah Taala sulit. Sulit padahal Nabi na sulit, Tuhan kagak pegah betul. Mai denyo kata depo sulit. Rak-rak ujung bakri Allah Ta'ala ke pegah betul pada hari sulit atau semacam tu draw Nabi sulit itu hal nak depur ke pegah betul wan dua pua salah bahkan kejit memang ada nyawa salah tutup Allah Ta'ala ke Nabi yang salah tetapi tutup Allah pada hari pegah salah litas diakihib ta'ala lahum bil mu'jizan karena kan betulnya Rasul li Allah Ta'ala dengan pun dengan Nabi mu'jizat yang mu'jizatnya anna zilati man zilata qawlihi sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni hanana kulli Tuhan yang bawa Muhammad sirau Rasul sirau manusia yang betul tetapi Allah Ta'ala ni jawab Nabi Muhammad betulnya Allah dengan pun ni jawab dengan akui betul dengan Nabi mu'jizat yang kalimat mu'jizat Nabi nyan sakakan sabi ngenilai bak watan ne kulli Tuhan sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni kegelantor ne kulli Tuhan sadaqa abdi betul Muhammad puatannya pegah hana ne pegah mana le Tuhan aku ne jiuk mukjizat sama dengan ne pu betul bil fi'li de be mubalaghah ni ban betul bil qauli de ko pu betul sebuah buat dengan buat lebih gad ni ba betul sebuah buat ngan tu de ko karena dalil fi'li lebih kuat dengan dalil qauli aku. Contohnya itulah Rasulullah karena pembutuh Nabi antai lelaki sawa kata Muhammad Rasul boleh beri dah bukti truk dah pelemah mu'jizat antai ni pelemah mu'jizat yang mukhalafah adat lagi-lagi puatan yang pegah di Rasulullah mereka nyawa gaji pegah banyak anda petih anak kalan kemudian tentu buat para sahabat juga demikian aku. Hadis Nabi yang jik cok engkau sebab purna Quran anak-anak tetapi buat yang dikira Nabi yang punya purna agama cok engkau nah kan hadis aku. Sahabat dalam perjalanan kena yang penyakit digigit oleh kita aku. Ikap jarum sahabat lesa mendatang kita. Ikap dia kalah bak jarum sirawan. Nerajah di sahabat yang lain sirawan aku. Anda rajah geperuh dengan kun wallahu had boleh aku. Anda boleh ke jauh kameng leboh aku. Nyok kameng nyok kerawan. Dan yang dia orang ya Rasulullah nyorunya serak dan nyorunya dan nyorunya gigit dan jena bala rajah kapulih dengan pun dakun kun wallahu ahad lumpuruh kapulih kaki jok kameng eh jik loncaw Rasul menyuk datin tapi kelong dua sabah tercaya kita dua boh ke Nabi ni kamengnya ibi bi kelong sabah hirawak kedua nyorunya pun no? Ngelentau kun jirut berat tak nyawa nako nyobat dia fikir itu lah kengkoh buat orang semua berat kau yang nak pegah nako kejirut nilai nako kejirut jirut tambah surat apa Quran dua dua ribu ya je saja ni ko punya asal betul ni ko hak tapi boleh hakku dalilnya baru nak kini Nabi hakku ma akhastum alaihi ajaran kitabullah yang paling cocok tercocok engkau buat purna agama ko hanya kala ibnu merajah menyanya ni kan tanya ke agama ni ko tapi kerja-kerja ni ko salah mana salah nama hana bubu nak jeut. Artinya ada kan amanan usaha manusia biadi ya. Asai baik salah je nak ko. Salah. Hadza burhanu wujubi sidqi Rasul alaihi salatu wassalam. Ini merupakan bukti yang bawa kewandaran bagi Rasul itu hukum je wajib. Pat wajib nabinya ne sifat dengan sifat sadaq adapun Rasul fi da'wahumur risalah. Yang pun betul ironnya bak kena wadung Rasul. Ini Rasulullah ilaikum anatulain. Dan yang kedua wa fima yablughunahu ba'da zalika. Dan dah dipegah dari Rasul betul, alanya puatannya ne betul lon Rasul ne yu pegah di Tuhan nyawanya bi betul. Jadi sama dengan diri Rasul itu kebenaran. Benar menyatakan dirinya Rasul itu juga ya. Dan benar apa yang dia bawa karena itu perintah Allah Taala itu juga itu ya. Karena demikian ban dua puluh betul, betul di dalam pegah terawan Nabi dan betul pegah nyawa terang yang mesti lo pegah terawan. Kemudian kesimpulan bakri, wahasil hadal burhan,
annal mu'jizatal lati khalaqaha Allahu ta'ala ala aydin nar ala ayadir rasul hiya amrun khariqul lil ada makrunun bitahadi ma'a adamil mu'aradati dan sulu min maulana jalla wa azza man silata qawlihi jalla wa az sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni. Sebagai kesimpulan hasil daripada putra remusan yang dipegal di Deku Syarih, sebagai kesimpulan bukti annal mu'jizata, mu'jizat yang dijauh oleh Allah Ta'ala, pemana mu'jizat allati khalaqa Allah Ta'ala ala aidir rasul, puatan yang kan Nabi oleh Tuhan datuh memang kegiatan Rasul. Nah tanya puatan yang Nabi oleh Allah Ta'ala ke Rasul bama ke Musa, ke Isa, ke Muhammad, ke Nabi lain nejuk kurnya puatan amrun khariqul lil ada, sama macam yang terjadi jih luar biasa dan kejadian barang luar biasa itu makronon bitahadi. Yang pertama harus mengikut dengan pegah dro Rasul dan yang kedua haikna urang bitandingan aku. Mana pegah li Allah Ta'ala Muhammad kata kalau angkat ke Rasul ya pegah taat netrun Nabi dan kalangan masyarakat apa pegah ini Rasulullah ilaikum lun utusan Tuhan kerawan anak menyo kata Muhammad utusan Tuhan cibik pelemah bukti kebenaran kata anak maka wadanya ke umpama na yang trem bulan na nyai temang lan tubu wadanya nan sampai baje bulan na 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 mandul lagi ha kemudian anti akan Nabi li Allah Ta'ala leganya na nyai gekeun puatan yang dijauh dari Tuhan lagi-lagi yang jawab betul yang kaya pegah oleh Muhammad jih Rasulullah dan memang yang pegahnya nyawa terlalu yang pegah dijauh itu barang yang dia ke mu'jizat karena mu'jizat itu khariqil ada makna khariqil ada hana cocok dengan biasa bulan itu ubinar raya bulan kemudian itim temuang dan tubuh Nabi lagi-lagi yang jarak Rasulullah biasa itim tebi iyan aku lagian barang lain pemah matawara Nabi Ibrahim itim tibat ibarat itim itimu ibarat itim tibiat ibarat iya utimu nuku makanya menunjukkan khariqin ada yonan khariqin adahnya mikat mikat bitahadi niku hana si khariqin ada hana mikat dengan tahadi niku barang luar biasa tapi kan pegah long Nabi niku hana pegah Rasul telefon aku tapi yang pegah di dengkur sini adalah harus memikat jih dengan pemberikan dengan pegah dro Nabi dan yang kedua baik gi melawan dia orang lain. Hanasi pegah dro memang barang luar biasa tapi bagop nada dengan lagi pegah hilung dia ku pegah nyo kula tapi urla MPAB modern deko. Hanasi deko. Jadi puatan yang kagak pegah lung Nabi dan lung Rasul sebagai buktinya puatan yang kena barangnya musir rawah AB dengan deko. Barang kandup carang hai deko. Menyamanan nyan baru gekeun mu'jizatun. Apabila nyon dia kemujizatun, kemudian kalimat yang kaji kemujizatun, posisi gih dina tegah mu'jizat. Dan sulu min maulana jalla wa azza, kalimat mu'jizat itu adalah menempatkan dia adalah posisi mu'jizat. Menyaya lahir mu'jizatnya Nabi Allah Ta'ala, silakan sambil dengan posisi tempat, lagi-lagi Tuhan kena kun sadaqa abdi fi kulli ma yablu anni. Kena kun Allah Ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yablu anni. Ini pelemah itu bi iya lah ujung jarawan aku. Falau jazal kisbu ala rasul, la jazal kisbu alaihi ta'ala. Andai kata sulit, nah terjadi ibar rasul, bukan hanya rasulnya akan sulit, karena rasul ini telah dibenarkan oleh Allah, sungguh pula sulit, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan kejabat Tuhan juga dia sulit menyawa Nabi ka sulit itas dia kul kadzib kidbun pebutoi orang sulit sulit nengku pebutoi orang sulit nyoji de kan cak baru ka ukot nengku nyan ji sulit ni de kan berah sulit nengku pakik nyan betoi nyoji cak ya nyonyo nengku tapi menyekat pebutoi orang sulit sama dengan gedenyo tukang pebutoi orang sulit pi sulit nengku nengku eh meron de pui bi peng kerana hana nengku nya urung beri sulit adanya tukang pegahana sulit cin ko gaya nai bi pai nam nya na pegahana jo nam ko be pegahana hana na ko hayo na na ko na 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 ko ke jo ai bi ni ko kape ko wal kadzibu ala Allah taala muhal mengisbatkan sifat kedustaan dari Allah itu tidak bisa diterima oleh akal bahkan kejet musulit hanjeut karena Allah taala hana mungkin ke legenda
Kan depo oleh Allah Taala menan ne pegah ganyan. Kita nyawa ta depo lagi lain, ta pegah dia lain je. Kan kena pegah nyawa kan bila ilmi, pegah kita nyawa biasa. Kan kejadian mesti Tuhan betul. Li anna khabarahu ta'ala innama yakunu ala karena adalah kuatan yang dipegah di Tuhan harus sesuai dengan pengetahuan. Itanya kuatan yang dipegah Tuhan sesuai dengan ma'alima, tapi puji paling-paling sesuai dengan ma'alima. Wal khabaru ala wifqil ilmi la yakunu illa sidakan. Wal khabaru ala wifqil ilmi la yakunu illa sidakan. Kalau demikian bicara yang sesuai dengan kejadian, pasti pembicaraan tersebut tidak ada jalan lain, hanya pasti jalan yang itu betul. Menyonan, barang putih tak pegah putih, betul. Barang na tak pegah na, betul. Barang hana tak pegah hana, betul. Na Tuhan na, pajik betul, karena mesti puat dengan na. Na tempat Tuhan hana, pakai kerja hana, karena Tuhan hana tempat. Kau betul ini ko? Penyampaian fa kabaruhu ta'ala la yakunu illa sidqa. Bicara penyampaian cerita yang dipegah oleh Allah Taala tidak mungkin ada hanya terjadi sidakan. Kenapa kan yang pegahnya adalah Allah dan Allah itu sesuai dengan ilmi. Wa qauluna fi ta'rifil mu'jizah amrun wa qauluna fi ta'rifil mu'jizati amrun. Jadi ke mana? Yaitu yang dikatakan mu'jizat. Sabah putra mu'jizat yang kena amrun khariqun. Amrun benar. Wa qawluna fi ta'rifil mu'jizati amrun ahsan. Min qawlihi fi'lun. Ahsanu min qawli ba'dihim fi'lun. Perkataan yang nak dilikui benar yang ke mu'jizat, putra mu'jizat. Amrun khariqun. Amrun kutulik. Sesuatu. Tapi sesuatunya bisa jadi khariqil ada. Sesuatu bisa jadi sesuatu perbuatan, bisa jadi sesuatu perkataan, bisa jadi sesuatu kira-kira pula lainnya. Tapi kalimat amrun itu lebih good daripada sebagian ulama bagi-bagi tarikh daripada kalimat bukan amrun, fi'lun. Yang gekun mu'jizat iaitu tah fi'lun khariqil ada. Tapi hina gekun tahnya ke mu'jizat amrun khariqil ada. Menyau fi'lun sama dengan khusus buat buat tu. Tapi menyau fi'lun khusus menyau amrun yet fi'lun yet kan fi'lun. Maksudnya lebih god ibarat lebih luah ketimbang ibarat dengan lebih khusus. Bahkan kerja lebih god adanya di kalimat fi'lun di anal amra ya tanawalul fi'la. Karena menyegukun buat nyan roh tegukun amrun roh fi'lun fi'lun. Dah contoh lagi infijaril ma masalan min bani ashabinya. Itu bi iyan dalungki ujung najaro nabi. Yang sama dengan ikan kaulon kan fi'lun yang pakricit itulah sifat kan fi'lun kan am yang amrun kan fi'lun aku. Kemudian adam fi'il. Dah kira-kira terjadi hana jadi buat. Sama dengan kan dengan karena fi'lun hana buat. Dah hana buat ka adami ihrakin nari masalan ni nabi Ibrahim. Alaihi salam. Pun aga pegat Nabi Ibrahim baik tutung na urang siram. Hana. Sama dengan konfialen pakricit. Hana tepu opi. Terjadi barang luar biasa. Cuma apa kencit hana tu siram. Sebab kira-kira siram itu syariat. Siram itu syariat. Tetapi pututung pelepia itu hakikat. Maka kiban yang berlaku. Kiban yang berlaku bak hakikat. Berhubung karena yang berlaku bahagikan sama dengan ditanya karena hendak terdepu hakikat maka apa yang terdemang dalam syariat hendak terdepu oleh ditanya dalam hakikat pun nepu lepui oleh Tuhan pun nebantu baik tutung rumahnya dia kena apa hendak terdepu aku maka karenanya ke adakah kena apa pemadam dia ini aku karena hendak terdepu di Tuhan hendak nepu tutung pun nepu lain tiba-tiba hendak terdepu aku berhubung hendak terdepu hakikat maka apa yang terdemang dalam syariat. Tapi di Allah Taala waktu Nabi Ibrahim ni pegah. Ni pulip ni pulipi ya. Hana payah demang dalam syariat dengan alasan kuno kira penan kuno bardan. Hapui kah lagi sot tapi bele tu om je kelipi ya. Taman aku. Jadi menyonan di apu itu tunduk kepada amar Allah Taala kuno bardan kuni ni kuni bardan. Menyebab Nabi Ibrahim apui ni pulipi ya.
menyapa Nabi Yusuf, kan Nabi Yusuf berarti yang ubah naku, Nabi Yusuf ubah naku. Menyapa Nabi Ibrahim, apui ubah. Barang yang membahayakan ubah. Bak Nabi Yusuf kan barang yang membahayakan ubah. Nabi Yusuf ubah naku. Begitu Yusuf tu laman ke pegang ke Nabi Yusuf. Kah Nabi Yusuf belagang kot naku. Kan ia berkerih naku, menyapa ia berkerih. Sama dengan jat dua day yang aku pikan ia dah berkerih Tuhan aku. Nabi Ibrahim dah pegang ketipu yang kod. Nabi Yusuf dah pegang ketipu yang kod. Maka sama dengan antara Nabi Ibrahim lamon. Nyawa Raceh kun kalau yang kun tak cakap kod dah tilang iya kan. Kan macam susah. Alhamdulillah. Ha, inilah makna yang kali ni ku. Menyamanan. Inilah makna yang dipegat li Allah Ta'ala makna dipegat na'arih li ringku. Antara kalimat fi'lun khariqul li'adah lebih gaikun amrun khariqul li'adati wa turiza biqaidil muqaranah litahadi anin an karamatil awliya hanasi nyengukun je ke mu'jizat dengan nakayid puno puh kayid al muqaranatu litahadi alih pegah darawaga rasul alih pegah darawaga utusan Tuhan lahilah sebuah tenang yang luar biasa nyan nyengukun adalah mu'jizatun. Tetapi mutema barang yang luar biasa kan dah lihat pegah doa Nabi. Tetapi berkecil uap karena God ibadat. Dah contoh barang yang kira-kira lahir keramat bagi awliya. Lahir keramat bagi awliya yang kan mu'jizat. Menyewanan adalah nama yang beda. Menyewa pegah doa Rasul lahir barang luar biasa gebuhnan mu'jizat. Antara hei barang luar biasa kan karena pegah doa Nabi menyedik orang taat gebunan adalah karamatan. Menyalah hei buatnya barang luar biasa deh bawa orang maksiat gebunan isi derajat nako. Ada gamai dengan si hei tengah hujan mekap tengah nako. Yang kau keramat tapi si hei nako. Menyalah baik tengah yang barang luar biasa nako. Memot-mot barang yang tengah nako. Periksa lepot lah gamai nako. Menyalah gamai ilmiah salah. Menyalah si hei macam rohnya nako. Menyong amai barang yang diberi oleh Tuhan. Menyonan sama dengan bagonyan kenyan keramat. Menyonan bahasa ji mukjizat lewat Rasulullah mesti rawat tadi. Paling-paling menyona ba ulia keramat tetapi yang kebanyakan terjadi adalah itulah kan keramat. Mukjizat yang kebanyakan terjadi jino gekeun isidrat. Karena umum ji dengan buat-buat yang ada betul. Dan juga hanasi mukjizat lam alamatul irhasiah. Allati tatakaddam bi'satal anbiya tak sisalah irhas irhas makna ji yughalam urangnya nangkat ke rasul le Tuhan mudemu barang luar biasa Rasulullah mato bubun de gejak langkelangan ke menetangi cium ke ande nejak lawan perlu lawan aku nyen mato bubut Nabi aku hanya nejak perlu lawan nyo lemah buat yang luar biasa nyen kai mukjizat aku. Irhas sebenarnya. Pemana irhas? Irhas itu adalah sesuatu kejadian tataqaddama mendahului ya akan biasa. Ngangkat ke Rasul galam tetapi tanda-tanda sudah nah. Kepun apa kau? Tak sisalah. Supaya nepejina adanya li Allah Ta'ala karena akan terbiasa-terbiasa lagi. Menyewanan Rasulullah adalah sebelum terjadi dengan ke Rasul sudah luar biasa terjadi. Menyon karenanya le urang-urang yang raya-raya dalam ilmu Yahudi awatnya diakui nyawa Muhammad nyawa Rasul nak calar Rasul akhir zaman itu ni diku na barang-barang yang terjadi luar biasa ada jak lauro iperlui ada pulen dan merupak dengan binatang icum le binatang hanya na popo urangnya diku wadak baktanya apa kena je mana diku dia medeh-deh tena-tena lain bacun diku. Debit tak cutnya je kemang jarau kata orang cutnya kena nak kena anda miak kena tersi ni ku nyandang tak kena cutnya buat anda miak jarau kata nyawa kemang ni ku nyana pupua buat banyak nyana ku anda si burung kasih dia tak cutnya kemang mungkin nak gamai ilmiahnya anda kau nak nyana ku buat anda miak nak nyawa ku nyan atas nyawa kun nyawa kan irhas karena nyan kan jalan Rasul tapi tanah luar biasanya kemudian dal kadzib bi mu'jizatin min mudhi hujjati li nafsi dan hanaruh lam dalam keramat barang yang kai pegat biasa le urang sulit ka biasa le tukang-tukang sulit ipegat yang bawah ilung nyo satu ke mu'jizat balung
Buat saya begad min mudhi hujjati li nafsihi. Sesuatu yang terjadi adalah yuh galam buatnya kira. Han patih long pulen Nabi Muhammad itun matauro lan sampai berjaya ke. Kekau kada yuh galam nyan nako. Ha jawab kau aja nako. Jadi bakricit menyangkut dengan orang yang kerja sendiri. Waktu riza biqaidin adam mu'aradah dan dikata baikna eh urang pegak lintang minasihri bairuh sihir wa syu'udah dan bairuh juga itu syu'udah. Pemana daripada syu'udah bandura macamnya adalah lagi-lagi bahasa Aceh urang perubah di mata. Menyo syu'udah mana songlap. Sihir juga beutahon di mata katanya tentang urinyan kamenan tetapi dalam lahirji lagi lain nyan bandua macam nyan ken keramat ken mukjizat ken irhas tetapi pucit barang tersebut kebunan nyan adalah barang yang salah dengan kata lain geken tu menyojit takun yang terakhir iaitu putra yang terakhir insiderat kajianan aku mana dah hadir aku wa ma'na muna ma'at tahdi muna dengar lon rasul ilaikum trup lahir aku puan mana tahdi itulah yang nak pegang.